Hai kawan-kawan semua, berjumpa lagi kita hari ini. Oke, hari ini aku ride masih di daerah Tawau. Aku mau masuk menuju ke Batu 15, jalan baru, ada way baru. Jadi sekarang aku ni sekarang singgah tepi jalan sebab cantik pemandangannya sini. Jadi aku ambil dulu shot-shot dulu sekejap. Oke, video-video di sini. Sekarang ni awal pagi ya, baru jam 6 lebih tu, tengok matahari pun sunrise. Oh, ini sekarang pemandangan di sini ya. Tuh pemandangan di siring nih. Bawah bukit. Oke, memang cantik lah di sini pemandangannya nih. Ini hari aku ride bersama motor burukku. Oke, yang aku custom yaitu motor Jago yang telah aku custom jadi cooper. Oke, apa-apapun nanti kita lanjut lagi. Terus bersama saya akan ride ke sana ke Batu 15, oke? Oke guys, ini dia kami sekarang guys. Nah, tuh dia berdiri di atas sana guys. Ah. Tuh dia berdiri sana kanan tuh, dia tunjuk sana tuh, tunjuk tuh anu sana tuh. Cantik pemandangannya. Dia bergegar bah, gerak-gerakan takut. Oke, kita kasih turun dia dulu. Empat. Iya. Oke. Oke kawan-kawan, kita bergerak sekarang ya. Kita sambung lagi ke sana. Terus lanjut bersama saya rekan-rekan, oke? Oke, sekarang kita bergerak ke sana kawan-kawannya. Oke, lanjut terus bersama saya kawan-kawan, oke? Oke kawan-kawan, sekarang kami sampai di Batu 15 sudah. Jadi inilah way baru yang aku mau jalan nih. Sekarang banyak gerai-gerai di sini tuh, tengok cantik-cantik. Oke. Jadi kita lanjut terus ke sana kawan-kawan. Ini banyak perkampungan sini ya kawan-kawan, ini rumah-rumah semua. Orang-orang kampung di Batu 15. Ini masih di daerah Tawau. Ini kawan-kawan limpas di bagian hutan pertanian, tempat di mana banyak sapi di sini. Jabatan pertanian punya ini kawasannya nih, cantik.
Okey, kawan-kawan, kami akan singgah di sini ya, restoran nasi lemak Batu 15. Tak tahu, okey, nasib dia buka. Jadi kami singgah dulu sekejap. Makan. Oh, makan sini, Yang. Oh, banyak budak-budak jalan, budak-budak motor. Okey. Terjumpa. Hei, bosku. Selalu di kedai. Oke, kawan-kawan, kebetulan sekarang sampai sini, kebetulan ada budak-budak Vespa ni, jadi kali aku pun join lah sekali. Orang pun tengah lepak-lepak di sini juga, santai makan di gerai apa ni? Di gerai nasi lemak Batu 15. Ini motor-motor orang. Ini grup daripada grup-grup budak-budak Vespa. Oke. Okay, ini semua untuk pengetahuan kawan-kawan semua. Ini di bagian Tawau ni, Batu 15. Ini terkenal lah bagi budak-budak yang kaki-kaki motor, budak-budak ride. Ada yang selalu lepak-lepak sini kalau hari Minggu. Santai di sini. Gerai nasi lemak blok 31, Batu 15. Okay, nanti aku punya way, nanti aku akan sambung cruise ke sana. Di sebelah sana ni, sebelah ni tu bukan bagian tu pertanian punya. Kawasan pertanian tu panjang sampai ke sana. Okey, kita pergi makan dulu. Oke, rekan-rekan, sekarang kita sambung lagi perjalanan kita ya. Kami sudah tadi makan tadi, sudah selesai makan, jadi sambung perjalanan terus. Oke, sekarang kami di Batu 15 masih. Sekarang kami sampai di jalan Balong River. Jadi sekarang kami menuju ke Wakuba. Ini jalannya, tengok way-nya sana cantik. Panjang terus ke sana. Di semua kiri kanan ni adalah ladang kelapa sawit. Dan di pertengahan sana tu ladang sapi.
Okay, sekarang kita sambung ride. Lanjut bersama saya rekan-rekan. Okay. Semua itu adalah ladang kelapa sawit, okay? Sekarang kami sampai sudah di Balong. Ini adalah kilang kelapa sawit terbesar di Balong. Tuh. Ya. Kilang makanan ternakan Balong. Dia termasuk kelapa sawit juga ya. Inilah. Okey. Sawit Balong, Fit Mall. Fit Mill.
sekarang kami sampai di pertengahan persimpangan Balong, antara Balong, Wakuba dan juga menuju ke Semporna. Sana tuh menuju Semporna dan sana Wakuba. Jadi sekarang kita pergi ke Wakuba. Ride ke Wakuba. Sekarang kita ke Wakuba. Dia banyak gara-gara ya sering jalan. Ah, mana boleh beli-beli apa kah, minuman kah apa? Semua sini banyak kedai. Kedai motor pun ada ya, kawan-kawan. Ini bengkel kereta. Bengkel motor, banyak bengkel motor sini. Ada termasuk ada jagonya tuh. Oke, kawan-kawan, kita lanjut bersama saya, kawan-kawan. Lanjut sekarang. Tunjukkan jalannya, oke. Masuk terus kan? Makasih banyak bos ya. Oke, kasih. Oke, sekarang kami sudah sampai di kawan tadi tunjukkan jalan. Jadi ini kami mau masuk Indra Sabah Fishing Paradise. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kita tengok apa yang di dalam, ada di dalam. Lanjut bersama saya, kawan. Ini kawan-kawan, sebab kiri kanan kelapa sawit kawan-kawan. Ya, di sini banyak orang ya kawan-kawan, kalau hari Minggu datang bersama keluarga mau mancing, dan kita boleh bermalam juga di sini kawan-kawan. Dan dia juga sediakan tempat apa itu, penginapan kawan-kawan. Ya, ada tempat penginapan kawan-kawan. Jom kita menuju ke sana kawan-kawan. Kita boleh bermalam di penginapan tuh atas laut sambil kita mancing-mancing kawan-kawan. Dia sediakan dia umpan kawan-kawan, boleh kita beli. Oh, ini dia kawan-kawan. Nah, ini sampai kita sampai di tempat kawan-kawan. Gila dia. Nah, ini orang tadi memancing semua nih kawan-kawan. Tuh bawa joran. Ya. Ah, cantik tempatnya kawan-kawan. Nah, inilah nih. Nah, kita boleh minum juga di sini kawan-kawan. Di ada restorannya. Boleh aja bermalam di sana kawan-kawan, di ujung tuh boleh bermalam nih, di ujung sana tuh. Kok banyak orang booking di sana lin. Nah, ini kalau mau mancing sini, tempat-tempat ini boleh kita anu. Tapi kalau yang rumah sana tuh tuh nampak tuh, itu terus bermalam tuh. Sana, nanti ada buat yang antar.
semua di sini kaki-kaki pancing. Ya, banyak kaki pancing di sini kawan-kawan. Nah, kan ini penuh banyak orang kawan-kawan. Semua orang memancing sana tuh kawan-kawan. Nah, tuh. Jom kita pergi minum dulu kawan-kawan di kantin. Jom lanjut sama saya. Tiga pun ada juga kawan-kawan. Ada. Iya, kawan-kawan. Bila yang kawan-kawan? Bila yang sampai koma. Kamu dari si bahagia. Kamu nama apa? Aku adalah under plus aku. Kamu? Ada Nescafe. Nescafe ini kau original. Tapi itu orang ada boleh tak bikin Nescafe kan sini? Boleh. Nah. Oh. Ya. Kau yang buat? Ha? Ya, ya, ya. Ya. Kamu yang dibuat kapa panas kasih sejuk? Panas. Panas kan Nescafe ini? Nescafe panas satu. Hai. Masuk ada. Welcome to Fishing Paradise. Ada apa enggak? Ada bebas? Ada? Moai. Okay. Oke, kawan-kawan. Oke, sampai sini saya. Nanti kita berjumpa lagi di vlog seterusnya. Sekarang aku pun keluar sudah daripada ini Indra Sabah Fishing Paradise. Ah, inilah tempatnya tadi di dalam tu. Okey, nanti kita jumpa lagi di vlog-vlog video yang selanjutnya. Okey, bye.